kemudian melucuti dengan pakaian korban. Namun karena korban sedang halangan, sehingga tidak jadi dilakukan pemerkosaan. Membuka mulut korban, dan kemudian SN dari depan langsung menggunakan jaketnya menutup wajahnya korban, meminta perhiasan, yang merucuti perhiasannya, kemudian merampas dompetnya dengan mengambil uang dan ATM, perampokan yang terjadi di taksi online yang dilakukan oleh tiga orang pelaku, dan tiga-tiganya sudah tertangkap.